Ya, karena terjadi lemparan yang bertubi-tubi datang dari masa aksi, maka sikap berlindung untuk menyelamatkan petugas. Inilah formasi berlindung dari pihak kepolisian melindungi sesama Situasi panas terjadi antara demonstran dan juga pihak yang berwajib saat pengamanan pemilu tahun 2024. Bahkan bentrokan harus diredakan dengan tembakan water cannon yang telah disediakan oleh pihak kepolisian Polresta Tidore. Suasana ini terlihat dalam sebuah geladi proses pengamanan untuk pemilihan umum 2024 yang dilakukan Polresta Tidore pada Rabu pagi tadi. Antisipasi kontingensi pemilu 2024, pihak kepolisian Polresta Tidore menggelar geladi Sispam Kota, sistem pengamanan kota pemilu tahun 2024. Bukan bentrokan dalam hal sebenarnya, dalam aksi kali ini merupakan antisipasi kericuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemilihan umum mendatang. Geladi Sispam Kota tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Tidore Kepulauan Kombes Pol Yuri Hidayat dan juga beserta jajaran. Hari ini kita melaksanakan geladi sistem pengamanan kota, di mana kantor KPU sebagai objek unjuk rasa, dan ini adalah kegiatan persiapan sistem kota untuk besok. Ya, moga-moga lancar. Sekarang kita punya tiga skenario, tetapi hari ini di KPU ya, satu skenario yang kita siapkan juga. Dibantu oleh rekan-rekan dari BRIMOB. Dari komponen lain ada yang dilibatkan nanti Pak? Ada komponen semuanya lain? Semuanya dari Polresta Tidore, ada bantuan juga dari rekan-rekan dari BRIMOB.